Putri Bunia Tersupa. Pengarang buku cerita saya ialah Rubiah Jusuf. Penerbitnya Nur Ilmu Publications. Buku cerita ini diterbit pada tahun 2008. Jenis buku ialah fiction. Sinopsis cerita saya ialah seorang putri bunia telah disumpah menjadi seekor kentam yang besar. Suatu hari, kentam itu ditangkap oleh seorang nelayan yang bernama Awang. Kentam besar merayu kepada Awang agar melepaskannya dan berjanji akan memberikan Awang kekayaan. Awang berasa terkejut kerana rumahnya telah bertukar menjadi rumah yang cantik dan besar. Pada malamnya, Awang bermimpi didatangi seorang lelaki yang berjubah putih. Lelaki itu memberitahu kentam besar itu adalah putri bunian yang telah disumpah. Tuan putri akan bertukar menjadi manusia jika ada yang sudi berkahwin dengannya. Akhirnya, Awang berkahwin dengan putri bunian yang dan hidup aman bahagia. Moral yang saya dapat melalui cerita ini ialah berbuat baik akan mendapat balasan yang baik. Terima kasih.